positif. Sekali lagi, ya saya harus tahu diri, saya bukan orang partai politik lagi, sementara saya tahu yang boleh. Dilansir dari rmul.id, Din Syamsuddin mengatakan, rakyat punya hak dan kewajiban mengoreksi moral hakim MK. Tokoh nasional Profesor Muhammad Din Syamsuddin mengatakan warga negara yang taat konstitusi memiliki pilihan menerima keputusan MK sebagai produk hukum. Itu adalah sikap taat hukum, kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini Sabtu 29 Juni. Din menanggapi keputusan MK terkait sidang sengketa Pilpres. Dan karena para hakim MK juga terikat amanat konstitusi dan nilai moral untuk menegakkan kejujuran dan keadilan, maka rakyat juga berhak untuk menilai mereka apakah telah mengemban amanat dengan benar, yakni menegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Ini adalah sikap moral, ujar Din. Jika rakyat meyakini ada pengabaian nilai moral bahwa para hakim MK itu patut diduga membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar seperti membenarkan kecurangan, maka rakyat mempunyai hak dan kewajiban melakukan koreksi moral. Seperti banyak rakyat, Din pun mengaku merasakan demikian, rasa keadilannya terusik. Saya tidak mampu dan tidak mau menyembunyikannya. Saya merasa ada rona ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan di MK. Banyak fakta dan dalil hukum yang terkesan tidak didalami, tuturnya. Maka bagi rakyat, jadikan itu semua sebagai catatan bahwa ada cacat moral yang terwarisi dalam kehidupan bangsa dan ada masalah dalam kepemimpinan negara. Selebihnya kita menyerahkan sepenuh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ahkamul Hakimin, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Adil, lanjut Din. Jalan yang terbaik, lanjut Din, di samping menghormati keputusan MK sebagai produk hukum demi literasi bangsa, kaum intelektual melakukan eksaminasi terhadap keputusan MK dan rakyat dapat terus melakukan koreksi moral agar bangsa tidak terjatuh ke titik nadir dari moral bank korupsi atau kebangkrutan moral. Dan semua itu tetap dilakukan secara ma'ruf dan senantiasa memelihara persaudaraan kebangsaan. Perjuangan menegakkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran tidak boleh ada titik berhenti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Demikian kata Din Syamsuddin.